guys, welcome to channel Ayatense. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys. Terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak tinggal sama updatean Mimin. Iklannya jangan di skip aja Mimin, oke? Okay? Mimin dubbing aja ya guys. Begitukah kata gitu? Menolak untuk mengakui katanya. Kamu apa yang akan kamu lakukan katanya gitu guys. Jangan kemari katanya gitu. Coba saja sentuh aku katanya. Omong kosong, kamu yang selalu memaksaku katanya gitu guys. Dan juga siapa yang ingin dijadikan pengganti katanya gitu guys. Bukan pengganti, kata si Tuan Moni guys. Minjing, bukankah ada raja pencemburu yang tinggal di hatimu, katanya. Tentu saja, katanya gitu. Sudah kubilang itu padamu pada hari pertama, ini bukan rahasia, katanya gitu guys. Aku kira kamu belum pernah melihat raja pencemburu di hatimu dalam kenyataan, bukan? Minjing, kamu sangat pintar. Bagaimana mungkin kamu tidak mengetahuinya? Katanya gitu, guys. Raja pencemburu di hatimu adalah aku. Katanya gitu. Apa? Ketika aku berada di planet penjara, setiap kali seorang tahanan laki-laki mengejarku, iblis besar itu akan muncul dan mengeluarkan jeritan di kepalaku, katanya gitu guys. Namun baru-baru ini aku diganti oleh Moihet, tapi iblis besar sangat takut hingga dia berhibernasi gitu loh. Mungkinkah bukan karena dia pengecut, tapi orang sungguhan yang ada di depanku, katanya gitu. Jadi sebenarnya orang sebenarnya ada di depanku. Tidak benar, katanya gitu guys. Ini sungguh tidak benar. Aku belum pernah melahirkan seorang anak pun. Aku masih seorang gadis muda, seorang seekor naga, katanya gitu guys. Kamu berbohong. Minjing. Cuk.
Aku adalah raja pencemburu di hatimu, tapi kamu menolak mengakuinya. Situasinya seperti ini sekarang, kamu tidak dapat meyakinkanku, dan aku juga tidak dapat meyakinkanmu, katanya gitu guys. Bagaimana kalau kita tidur dulu? Pernahkah kamu tidur dengan seorang wanita selama 800 tahun, katanya gitu guys. Tidak, ini 1801 hari 8 jam, juga merupakan waktu. Nyahlah, katanya gitu guys. Aku tak akan berdebat denganmu, katanya gitu. Kamu bawa aku kembali ke rumah kecil, aku harus mendetoksifikasi diriku sendiri. Jika tidak, menolak berkomunikasi denganmu, katanya gitu guys. Baik, aku berjanji padamu, jangan benciku, katanya. Tak ada gunanya mencoba putus dengannya tanpa jarum perak, aku tak bisa kembali dengan wujud manusia, katanya gitu guys. Nah, di sini ntar ada mantan tunangannya si Minjing, si Ayu maksudnya. Kyuryusang, tak bisakah kamu menemukan bendera lain di ibu kota, katanya gitu. Tanpa menyapa, kamu mendapatkan pribadiku di tanah milikku. Apa yang salah? Katanya gitu. Dia melempar terbalik si Moye. Ilusan yang tidak memiliki pantangan antara pria dan wanita ada di sini untuk melecehkanku lagi. Katanya gitu. Dia tidak akan menyerah sampai dia mendapatkan.
Okay guys, thanks for watching. Jangan lupa di subscribe. Okay guys, thanks for watching. Jangan lupa di subscribe.